Eh Ultraman cantik, aku mau ngomong sesuatu nih sama kamu. Hah? Ngomong apa Kamen Rider Saber Dragon? Sebenarnya aku... Apa? Ngomong aja, ayo. Iya, sebenarnya aku itu... Ultraman cantik, gimana kamu? Woi, Ultraman cantik. Wah, kemana ya dia? Ultraman cantik. Aduh, kemana kamu? Ultraman cantik. Bentar. Itu siapa ya? Waduh, itu siapa yang berduaan tuh? Mirip Ultraman cantik. Baiklah, aku harus samperin mereka. Yup. Astaga, Ultraman cantik. Apa yang kau lakukan di sini sama dia? Woi. Aduh, apa sih? Kamu ganggu aja. Mau ngapain kau ke sini? Kau kan musuh kami. Iya nih, dasar ya pengganggu. Baru juga mau ngomong malah diganggu. Apa? Berani-beraninya kau ya merebut istriku Ultraman cantik. Awas ya. Apa sih kamu? Aku gak kenal sama kamu. Kamu siapa sih? Jangan macam-macam ya. Ultraman cantik, ini aku Ultraman Zero. Aku ini suamimu. Masa kau gak ingat sih? Sudahlah Ultraman cantik, dia adalah musuh kita. Lebih baik kita lawan dia. Ternyata ini semua gara-gara kau ya. Awas saja ya kau. Ayo kita bertarung. Sudahlah Ultraman cantik, lebih baik kita pergi dari sini. Aku kan mau ngomong sesuatu sama kamu. Oh iya, tadi kepotong ya gara-gara ada dia. Kitsune, sini. Baiklah, ayo Ultraman cantik kita berangkat. Tunggu Ultraman cantik, tunggu, jangan pergi. Apa sih kamu? Aku akan pergi, dadah. Tidak. Later. Wah, kemana si Ultraman Zero? Kok gak ada sih? Teman-teman, si Ultraman Zero-nya kemana? Tadi dia langsung pergi waktu diberitahu sesuatu sama si Ultraman Belial. Iya, dia tadi marah gara-gara dia tahu si Ultraman cantik pergi bersama Kamen Rider Dragon Saber. Waduh, gawat nih. Kalau dia pergi dengan keadaan emosi seperti itu, dia bisa saja dikalahkan sama mereka. Iya, kau benar. Lebih baik kau pergi untuk menyusulnya. Iya, benar. Jangan biarkan dia tersulut emosi.
Baiklah kalau begitu, aku akan pergi menyusul dia ya. Kalian jaga mereka di sini. Ultraman Dyna, kami pengen ikut dong, pengen ikut. Aduh, dasar kalian ini. Ya udahlah, iya, ayo. Ayo semuanya naik ke mobil. Iya, tunggu. Ayo cepet. Upin di belakang ah. Iya, Ipin dulu di sebelah sini aja. Ayo cepetan Upin Ipin, ya ampun lama banget. Iya maaf, tunggu dong. Udah. Oke. Bentar. Lihatnya di sana. Sepertinya aku melihat sesuatu. Waduh, itu kan Ultraman Zero. Ya ampun. Ayo cepat-cepat kita tolong dia. Hei, Ultraman Zero. Kamu kenapa, Zero? Ya ampun, Zero. Papa kenapa? Papa. Aku tadi habis bertarung sama Kamen Rider jahat. Apa? Kau bertarung melawan Kamen Rider jahat? Maksudmu Kamen Rider Dragon Saber ya? Iya, dia merebut si Ultraman cantik dariku. Sial banget. Tapi bagaimana kau bisa kalah? Emangnya dia itu sangat kuat ya? Iya, dia memakai jurus penetralisir. Jadinya aku tidak bisa menggunakan jurusku. Oh begitu ya, pantas saja kalau begitu. Baiklah, lebih baik sekarang kita akan obati dulu lukamu ya. Bahaya nih kalau dibiarin. Meanwhile. Kamen Rider Dragon Saber, kamu membawa aku kemana? Kita mau ngapain? Kenapa kita ada di sini? Oh, aku mau ngajakmu arum jeram. Oh iya, Kitsune, kamu pergi aja ya. Kami mau arum jeram dulu nih. Wah, hebat sekali. Dia penurut banget ya. Hebat. Iyalah. Baiklah begitu, ayo naik ke perahu. Ayo sini. Aduh. Wah, seru nih. Ayo sini Ultraman cantik. Kita berangkat. Iya. Hup. Minggir kau. Aduh, Ultraman cantik. Ya ampun. Kenapa kamu melemparku? Habisnya enggak ada jalan lain lagi sih. Ya ampun, padahal lewat belakang juga bisa. Gak mau basah. Aduh, dasar kau ini. Baiklah, ayo kita berangkat. Bajuku jadi basah semua deh. Aduh. Ayo cepat berangkat. Oke, let's go. Gimana Ultraman cantik? Seru ga? Iya nih, seru. Wah, aku suka sekali. Syukurlah kalau begitu.
Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.